Yo, halo guys, kembali lagi di channel gua, Ahad Burst. Jadi hari ini gua mau main Blitz Brave Soul yang udah rilis tahun 2015 lalu ya. Sekarang gua mau coba gimana ini game di tahun 2024 sekarang. Oke, langsung aja kita game start ya. Ini story-nya. Awal-awal langsung kita skip aja lah. Lama-lama. Nah, game lama. Ini pukulnya kayak. Ini tipe gamenya ini hack and slash ya guys. Lawan bos cuman 2 warp doang. Cincong itu skillnya. Kita masih pakai Ichigo yang versi awal-awal ya, yang baru jadi Shinigami. Pedangnya masih katana besar. Mission complete. Level up. Tap screen home. Oke, seperti biasa, karena ini masih baru pertama kali, kita pasti bakal ngikutin tutorialnya ya. Nah, ini tampilan UI-nya kayak gini. Ada summon. Nah, ini masih gembok. Quest, friends order, gift box, news, inventory, aksesoris. Ini mungkin settingannya di sini. Terus summon dulu pertama kali guys. Ini kita summon yang free dulu berarti ini. Nah, ayo cepat. Jadi kita boleh pilih kita mau dapat yang mana gini. Mantep banget. Tentu saja kita bakal pilih Ichigo pemeran utama dong. One free per player. Ya usah banyak cincong, langsung kita Ichigo versi Bankai. Balik. Let's prepare for the next fight. Edit. Oh, di sini untuk ngedit line up-nya ya. Kita nggak bisa ganti leadernya ya. Okay, quest, story. Ya seperti biasa kita harus selesaiin questnya dulu ya. Prepare for the quest. Start quest. Ini di sini kita dapat stamina ya. Ini gamenya pakai stamina ya. Setiap masuk kita ke dungeon gitu. Nah, kita langsung bisa change. Oke, Ichigo Bankai. Round. Gila, easy skill banget karena dapat bintang 5 Ichigo ini ya. Skill satu kali stress mati semuanya. Lawan Hollow. Skip aja ini. Coba kita langsung pakai ulti ya. Suga Densu. Keren banget. Warina. Mada shinu ki ni wa narenai da. Screen home. Spring Festival Special Login Bonus. Oh, kita dapat orb 5 biji. Lumayan. Ini benik beginners login bonus dapat duit sama dapat orb. Ini skip aja ini. Ini challenge order are not available. Complete order difficulty to earn great rewards.
Jadi kita cuma selesaiin ngobrol gitu doang. Yang bener aja, ternyata se-easy ini gamenya. Langsung ganti. Ini game gak ada autonya ya? Kita cek dulu ini pause. Resume. Oh ini autonya. Ah ternyata bisa auto, nyantai berarti. Berarti skillnya juga auto, semuanya auto. Udah duduk santai aja berarti ini game. Kita nyantai ini. Karena udah auto. Ini lawan kakaknya Inoue nih, yang jadi hollow. Free summon. Oh, kita dapat free summon ternyata. Mana free summonnya? Wow. Ini banner dapat beginners only. Coba lihat yang lain. Ada Divisi Zero juga nih. Gacanya. Banner gacanya si Divisi Zero. Jadi pengen ini si botak ini. Ada si siapa namanya lupa gua namanya. Coba lihat draw rate-nya. Detailnya. Oh, nama ini namanya Neliel nih. Wow, seksi banget, guys. Ini ada yang TYBW-nya ini. Thousand Year Blood. Brave Selection. Novel Selection. Ada yang premium. Oh, yang premium nih keren banget. Ichigo-nya pakai dua pedang. Nah, tadi kan kita dapat tiket 10. Sekarang bisa kita summon. Coba sekarang summonnya ya. Oke. Oh, dapat emas-emas apakah ini? Futobase. Tachikaze. Oh, kita dapat Kensei bintang 4. Hah? Dapat Orihime, Izuru, Chat, Renji, Sajin, Genpachi coy, bintang 3. Aduh, dapat yang sama lagi. Wow. Ah, ternyata gak dapat bintang 5 guys. Set. Kita gacha yang free summon ya. Dapat apa ini? Free garanti bintang 5 coy. Neng 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 net. Ore o koko made honki ni saseta koto. Wah, ini dapat Hitsuga ya Toshiro ini. Yoruichi. Jushiro. Hampa na ichigeki ga Noitora sama ni todoku to omou na. Tesla. Ya lumayan lah, kita dapat satu yang bintang 5. Lumayan, lumayan. Giftbox-nya siapa ini? Pillar, Spirit of, Coin. Langsung aja kita collect semuanya ini. Gak usah basa-basi lagi, collect langsung. Banyak dapet duit. Ini kalau soul ticket, mending kalau gak dipakai langsung atau gak soul ticket kalian belum habis, mending gak usah diambil, biarin aja di sini. Di sini juga setelah 30 hari baru hilang kan, jadi nggak apa-apa lah. Oh ya, kita mau gacha ya, lupa gua. Jadi kita enaknya gacha apa ya guys, di banner mana?
banner yang Thousand Year Blood War apa yang Special Party? Ini pilihan yang sangat berat ini. Atau yang murah? Ayo. Ini sih murah ya dua ini ya. Ini kali ya. Bisa dapat si Urahara ini. Oke, kita ajar yang murah aja ya. Wah, dapat. Langsung dapat Unohana. Wow. Pagi-pagi udah dapat Unohana. Mantap banget. Tobiume. Wah, dapat juga putih. Motto steki ni. Dapat 2 bintang 5. What the fuck? Hoki banget gua. Kuichigire. Tigress Toku. Ini anak buahnya Baragan. Anjay, bintang 52. Kita lawan bos sekarang nih. Ini lawan bos yang dibilang bunuh ibunya Ichigo ini. Langsung gue pakein ulti. Ah, yahari tanoshii desu ne. Tadakai tou no wa. Langsung kita skip aja. Tanoshikatta desu ne. Ini ada sub storiesnya ya. Ini kalau kita selesai dapat apa ya? Kita coba aja ya. Daripada kita penasaran. Di sini ada pemberitahuannya ya. Ini kayak elemen-elemennya. Merah kuat lawan hijau, hijau kuat lawan biru, biru kuat lawan merah. Kalau yang ini ungu kuat lawan orange, orange juga kuat lawan ungu. Nah. Jadi kalau pakai yang ungu lah hajar buat yang orange, damage-nya lebih kuat. Nah, coba kita tes pakai yang juga ya. Damage-nya pasti cuma ya. Damage-nya cuma 60. Kalau kita pakai Jail Apollo, damage-nya tuh 97. Kita lawan Hiyori. Langsung mati. Ya,
僕は今完全に僕になれた。Sel. Wah, kita dapat soul ticket guys dari sini. Wah, dapat hero juga. Oke. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya ya. Stay tune di channel gua, Ahad Burst. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you guys!